Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghibahkan program aplikasi reformasi birokrasi ke Wali Kota Cilegon. Menurut Ridwan Kamil, hal tersebut sebagai salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar daerah yang dirasanya terabaikan. Untuk memperkuat hubungan antar daerah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghibahkan program aplikasi reformasi birokrasi ke Wali Kota Cilegon. Menurut Gubernur, program tersebut dihibahkannya karena Jawa Barat sudah teruji dari sisi teknologi informasi. Karena kami merasa hubungan antar daerah ini agak terabaikan, ya, sehingga kami ingin, khususnya dari saya, memperkuat hubungan antar daerah. Kebetulan juga dengan Pak Wali Kota Cilegon tadi saya menawarkan hibah, tapi hibahnya adalah program-program aplikasi untuk reformasi birokrasi, di mana Jawa Barat sudah teruji dari sisi kualitas teknologi. Daripada Cilegon bikin baru lagi, menganggarkan lagi, kan sama aja, saya akan hibahkan. Selain hibah program aplikasi reformasi birokrasi, Ridwan Kamil pun berupaya memperkuat hubungan Jawa Barat dengan Cilegon dengan bersinerginya 3 BUMD Jawa Barat dengan perusahaan nasional, yaitu Krakatau Steel. Ketiga perusahaan tersebut yaitu BIJB, BJB, dan PT Tirta Gemah Ripah. Sinergi yang baru bersifat MOU tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi Jawa Barat khususnya, sehingga akhirnya mensejahterakan masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.